Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan review mod busit terbaru lagi coy. Oke, jadi ini adalah mod busit Truck Hunter Old Style Legacy ya. Muatan cabe by BU Design TMS. Oke, langsung saja kita dudukan dulu untuk mesinnya coy. Nah, untuk suara mesinnya seperti ini ya guys ya. Masih menggunakan sound mesinnya standar. Oke, ini yang memperlihatkan old style-nya ini ya guys ya. Kalau dulu itu bumper custom belum ada coy, jadi dia masih pakai bumper tambahan seperti ini ya guys ya. Bumper standar ditambahkan dengan bumper custom guys, atau lip kit ya guys ya, kita menyebutnya guys, atau apa guys, jenggot kali guys. Oke, dan ini tangganya pun, nah dia tangganya seperti ini ya guys ya, kalau Hunter old style. Dan jangan lupa juga dengan ininya guys, badongnya cuy, atau topinya guys. Nah seperti ini guys kalau old style guys. Dan ininya pun, dia pengaman sampingnya dia enggak, belum ada yang model box, belum ada, entah sudah ada kurang tahu juga saya. Jadi dia ini masih pakai yang stainless guys, pipa stainless ya guys ya. Untuk spakbornya ini sudah ada yang model U. Oke, nah untuk stop lampnya pun dia masih menggunakan stop lamp standarnya guys, tapi cuma ditambahkan dudukannya ya guys ya. Oke, untuk perlampuannya lampu hazard, lampu utama, lampu dekat ya guys ya, lampu jauh. Oke, wiper hidup, animasi pertama, muatannya dihilangkan, serta kaca sopirnya dibuka guys. Untuk animasi kedua ini ya guys ya, ini tiang untuk penopang terpalnya dihilangkan, serta untuk animasi ketiganya kabinnya dijungkitkan coy. Oke, untuk animasi pintu, pintu kernet ya guys ya. Oh, ini kacanya pun diturunkan juga guys. Kita kembalikan lagi ke semulanya kecuali animasi pertamanya, karena ini terpalnya dia nggak ditutup semua, jadi kita hilangkan saja guys untuk muatan cabenya coy. Untuk set dari mod ini segini guys, dan untuk triangles-nya segini ya guys ya. Oke, masih aman lah guys. Ini sudah pakai wheel lock juga, dan ini belum saya pakaikan livery sama sekali, jadi ini masih warna bawaan dari modnya. Untuk perlampuan stop lampnya, lampu hazard hidup, lampu rem, lampu mundur hidup, lampu kota hidup juga. Oke, coba kita masuk ke dalam interior. Interiornya ini seperti ini ya guys ya, cukup detail ya, masih sama dengan mod-mod Truck Hunter sebelumnya by BU Design TM guys. Detailnya masih tetap sama cuy. Oke, di depan itu pun ada kaca cembungnya ya guys ya, dan dia pun terlihat juga, nampak depannya cuy. Nah itu, oke, langsung kita test drive saja lah guys modnya ini. Ini kita berada di map Banyuwangi ya guys ya. Wah, ini sepertinya di depan macet ini guys. Wah, ini Mangtosa ditabrak truk kontainer ya guys ya. Nah, ini sepertinya kita nggak bisa keluar guys. Oke, terpaksa kita mundur lagi, dan kita coba mengarah ke jalan yang sana cuy. Oke, kita putar balik lagi ya guys ya. Untuk tarikan mesinnya nih enak sekali guys. Aduh, wah, wow, ini bumpernya ternyata bisa gasruk juga guys ya. Bisa gasruk guys bumpernya guys. Kirai bakalan tembus cuy. Nah ini tembus cuy, tadi kok apa yang gasruk guys, kiri-kiri guys. Oh, ini ternyata kita lawan arus guys. Lah guys gak apa-apa coy, lawan arus dikit gak ngaruh karena dibusit.
kalau di dunia nyata auto kena tilang kita guys. Ini coba kita tes untuk suspensinya guys ya, ini sudah suspensi real belakang saja, kalau depan belum. Tapi enak ini guys, speednya pun juga oke. Nah, olengnya pun bisa sampai angkat ban guys. Wis bisa sampai terguling juga. Oke, mantap coy. Oke lah guys, mungkin untuk review mod Busit kali ini sampai di sini saja. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya coy. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.